Hai murid-murid, anda sedang menonton Cergas bersama saya, Abang Chris. Dan hari ini, kita akan bersama-sama melakukan aktiviti yang sangat seronok. Jadi, adakah anda sedia tak? Kalau sedia, boleh kasih double thumbs up sebegini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan profil cikgu pada hari ini. Saya bersama Cikgu Khalis. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Hai Chris, khabar baik. Chris apa khabar? Chris pun khabar baik, Chris sihat dan hari ini Chris dah sangat semangat, dah tak sabar lagi Cikgu untuk melakukan aktiviti hari ini. Tapi hari ini kita buat apa Cikgu? Okey Chris, dekat tangan kita ada gelung kecil dan juga pundi kacang. Yeah. Okey, baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan buat aktiviti yang dinamakan balingan. Okey, balingan ni adalah aktiviti menggunakan tangan dan menggunakan objek. Sama ada balingan daripada aras tinggi, dari paras sederhana dan juga dari paras rendah. Baiklah cikgu, murid-murid di rumah pun dah tak sabar kan? Kalau dah sedia boleh kasih thumbs up sini. Okey, sebelum itu jom kita saksikan aspek keselamatan untuk hari ini. Baiklah, murid-murid. Aspek keselamatan yang perlu kita ambil perhatian sebelum kita menjalankan aktiviti fizikal ialah kawasan persekitaran. Kawasan persekitaran haruslah bersih, keluasan yang mencukupi dan selamat daripada perkara-perkara yang berbahaya. Kawasan yang selamat membolehkan kita melakukan aktiviti fizikal dengan bebas dan berjalan dengan lancar. Baiklah murid-murid, sebelum kita melakukan sebarang aktiviti fizikal, yang penting apa cikgu? Pemanasan badan. Baiklah cikgu, untuk sesi pemanasan badan hari ini, apakah aktiviti kita yang akan kita lakukan cikgu? Okey murid-murid, kita akan buat aktiviti pemanasan badan dan juga kita akan pertama sekali regangan kepala tiga sudut. Okay? Baiklah cikgu. Chris dah bersedia? Dah sedia cikgu. Khairul dah bersedia? Sedia. Okey, jom kita mulakan. Okay, pertama sekali, kita akan tolakkan kepala kita ke atas selama 30 saat. Baiklah. Okey, ready? Ready, cikgu. Okey, kita akan tolak bahagian kepala kita ke atas. Okey. Murid-murid di rumah pun kena ikut, ya? Lima, empat, tiga, dua, satu. Alright. Seterusnya kita akan tolak kepala kita ke bahagian kiri. Okey. Okey, 30 saat. Mula. Satu. Seterusnya, kita akan tolakkan kepala kita ke bahagian kanan. Okey, sedia? Sedia, cikgu. Okey, murid-murid di rumah buat sama-sama ya dengan cikgu, Abang Chris dan juga Abang Khairul. Betul tu. Jangan pandang kaca TV saja ya, murid-murid. Okey. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya kita akan buat squat. Okey, pertama sekali cikgu akan menunjukkan demonstrasi dulu bagaimana kita akan turunkan badan kita dan kita akan naikkan semula badan kita ke atas. Okey, caranya macam ni. Okey, bukakan bahagian kaki sedikit. Kemudian kita akan bendkan ke bawah. Kemudian kita akan naikkan kembali. Mudah kan? Mudah cikgu. Tangan ke depan ya cikgu? Boleh juga supaya kita dapat mengimbangkan badan kita lah. Okey, baiklah cikgu. Okey. Okey, jom kita mulakan dalam 30 saat. Sedia, mula.
Okey, bawah. Atas. Okey, bawah. Atas. Bawah. Atas. Okey, murid-murid akan rasa ya otot-otot di bahagian peha kita akan tegang. Rasa okay. Cikgu. Untuk persediaan kita lah sebelum melakukan aktiviti fizikal kan. 5 4 3 2 1. Yeay. Wow, cikgu. Ada gelung, ada cone, ada beg pundi kacang lagi. Ya, Chris. Cikgu, ada tong sampah lagi. Cikgu, hari ini kita buat gotong royong ke, cikgu? Tak adalah, Chris. Oh, okay. Sebenarnya hari ini kita akan buat aktiviti balingan. Oh, tapi, murid-murid, okay. Sebenarnya balingan ini kita menggunakan pelbagai alatan seperti gelung, kita ada pundi kacang, kita juga boleh gunakan gumpalan kertas dan juga bantal kecil. Okey, baiklah, cikgu. Apakah aktiviti pertama kita? Okey, baiklah. Tak sabar untuk aktiviti yang pertama, kita akan menggunakan gelung kecil ini. Okey. Yang dinamakan balingan sasaran. Jadi, sasaran kita ialah kon dan objek yang kita akan gunakan untuk membalik ialah gelung kecil. Okey, di tangan cikgu, Abang Khairul dan juga Abang Chris ada gelung kecil. Jadi, cikgu tunjukkan dulu demonstrasi untuk murid-murid di rumah ikuti. Okey, first kita akan fokuskan sasaran kita kepada kon dan kita akan membaling gelung kecil ke dalam kon. Wow, hebatnya cikgu. Okey, cikgu akan cuba lagi sehingga habis gelung cikgu. Macam senang je cikgu. Wow. Senang ke? Kalau senang kita jarakkan ke belakang sikit. Oh, okey okey. Bagi mencabar sikit. Okey, tak apa. It's cuba okay, lagi. Cikgu. Yeay. Kita bagi tepukan kepada cikgu. Okey, seterusnya kita nak tengok Abang Chris pula. Alamak. Abang Khairul pula? Abang Khairul? Oh, Abang Chris dulu. Okey, okay. Abang Chris dulu. Okey, go Abang Chris. Alamak. Okey. Okey, bagus. Cuba okay. Lagi. Cuba lagi, eh. Alamak. Kenapa cikgu macam susah sangat? Kalau cikgu susah, cuba dekatkan sikit. Okey. Wah, berjaya. Yeay, good job Abang Chris. Okeylah, dapat satulah, dapat satu. Okey, bagus. Abang Khairul gelak Abang Chris tadi. Abang Khairul cuba pula. Okey, kita tengok pula Abang Khairul. Kita cuba. Okey, tak apa. It's okay Abang Khairul. It's okay. Kita bagi tepukan juga. Tapi yeay. Yang penting kita seronok kan cikgu. You enjoy okay. Kan kita cuba. Kita enjoy. Ke Khairul dengan Chris nak cuba lagi? Nak cuba lagi nak cikgu. Nak cuba lagi ke? Okay, ambil nak lagi cuba sekali. Dapat 4 pula. 4 pula. Okey, bagus bagus bagus. Cuba ambil balik. Okay. Kita nak try lagilah kan. Kita bagi full mark kali ni. Okey, jom. Nak buat sama-sama ke? Nak buat sama-sama dengan Abang Khairul. Sama-sama. Okey, kita okay. Mulakan sekarang. Okey. Abang Khairul dapat 1. Chris dapat 1. Wah, wow, Abang Khairul dapat 3. Chris dapat 1. Yeay! Pemenangnya Abang Khairul. Tanya, Abang Khairul tanya. Tanya. Okey, murid-murid di rumah jangan lupa cuba buat aktiviti ni bersama-sama. Seterusnya kita buat apa, cikgu? Okey, kita dah settle aktiviti balingan sasaran. Yeah. Seterusnya, cikgu ada di sini pundi kacang. Okey. Okay. Pundi kacang ni kita nak buat balingan aras rendah. Yeah. Okey, balingan aras rendah ini kita baling daripada bahagian bawah badan kita. Kemudian kita akan masuk ke dalam bakul. Okey, cikgu tunjuk dulu contoh ya. Okey. Okey, contoh dulu. Okay. Wow. Satu lagi. Dua. Hebatnya cikgu Khalis. Tiga. Tiga. Yeay. Okey, so Abang Khairul dan Abang Chris okay. Boleh buat? Siapa Abang, nak mulakan dulu? Abang Khairul boleh mulakan dulu. Okey, kita bagi Abang Khairul mulakan dulu. Silakan. Wow, hebatnya. Yes. Wow. Yeay! Oh, sampai bangku dapat pun dah terjatuh. Tiga lah. Pundi kacang. Okey, okay, Abang Chris. Okey. Okey. Wow, satu. Hebat. Kena macam bowling.
Wah, dapat satu pun dikacau. Yang ni baru warm up, cikgu. Mungkin kita nak cuba lagi satu kali. Okey, boleh kita cuba lagi sekali. Okey. Kali ni kena dapat tiga-tiga. Tiga-tiga, eh? Pun dikacau. Kena ikut sama. Saya nak cuba juga? Okey, boleh. Okey. Ayo, Abang Khairul. Are you ready, guys? Ready, one, cikgu. One, two, three. Satu. Okey, sengit nampaknya persaingan kita. Dua. Okey. Dua. Chris pun dapat dua. Jadi, keputusan adalah seri. Yeay. Okey, seronok tak main? Seronok, cikgu. Okey, bagus. Okay. Seterusnya buat apa, cikgu? Okey, next kita akan buat aktiviti membaling aras tinggi. Okey, membaling aras tinggi ini, cikgu ada gumpalan kertas. Ya. Murid-murid di rumah boleh gunakan surat khabar, kertas-kertas terpakai, kertas terbuang untuk menghasilkan gumpalan kertas ini. Okey, sebelum kita buat gumpalan kertas ni, kita boleh gunakan otot jari jemari kita, Chris. Okay, kita gumpal kertas yang ada dekat rumah. So, otot-otot jemari kita akan berkembang dengan baik. Okey. So, ini adalah aktiviti untuk membaling aras tinggi. Senang je daripada aras bahu kita baling. Satu, dua, mula. Satu, dua, mula. Okay. Dah siap. Kita boleh gunakan banyak ya. Banyak gumpalan kertas dan sebagainya. Okay? Tapi dari paras tinggi ya? Paras tinggi. Okey, okay, Chris boleh cuba. Okey. Satu, dua, mula. Okey, satu, dua, mula. Okey, Khairul pula. Okey. Wow, dapat berjaya. satu. Kita apa lah, cikgu pun nak cuba lagi. Jom kita boleh cuba lagi sekali. Okey. Tapi pastikan balingan dia aras tinggi. Oh, Abang Khairul dapat satu lah tadi kan. Cikgu nak dekatkan sikit waktu cikgu. Okey. Cikgu cuba. Cikgu cuba dulu. Satu, dua, mula. Wow. Yeay! Kita bagi tepukan kepada Cikgu Khalis. Dapat dua. Dua. Okey, Abang Khairul pula. Tadi dapat satu. Sekarang boleh dapat berapa? Okey. Dapat satu. Dapat satu. Okey, okay. Abang Chris pula. Go. Go, Abang Chris. Alamak. Jadi pemenang kita pada hari ini, Cikgu Khalis. Baiklah, cikgu. Apa kata kita lawan sikit boleh tak untuk ketiga-tiga pusingan? Boleh? Boleh. Dengan murid-murid di rumah juga. Okey? Boleh, jadi, untuk balingan sasaran, okay, balingan aras rendah dan juga balingan aras tinggi. Okey. Jom, cikgu. Kita mulakan dengan balingan sasaran terlebih dahulu. Baik. Dua pusingan, ya? Dua untuk pusingan. Setiap gerakan. Baik, Chris. Okey. Okey, murid-murid di rumah pun bersedia. Boleh bersedia. Okey. Buat serentak. Okey, ready. Tiga, dua, satu. Pem. Oh, nampaknya. Tak masuk ya. Tidak berjaya. Yes. Satu lagi. Yeay. Hebatnya. Cikgu dapat tiga. Cikgu dapat tiga. Chris dapat dua saja. Dapat dua. Khairul? Dua je. Dua okey. Cikgu Khalis menang. Okey, lagi satu pusingan, cikgu. Boleh. Boleh, ya? Jom. Okey, jom. Lagi sekali. Lagi sekali. Okey, murid-murid rumah pun boleh ikut dia. Okey, ready. Tiga, dua, satu. Satu. Dua. Yeay! Cikgu dapat empat. Wah, cikgu hebatlah. Okey. Kita bagi tepukan kepada cikgu. Yeay. Untuk pusingan pertama. Baiklah, seterusnya cikgu, kita teruskan seterusnya untuk pergerakan kedua. Betul, balingan aras
Rendah. Rendah. Okey, kita gunakan pundi kacang tadi, Chris dan Khairul. Pundi kacang kita masukkan ke dalam bakul. Okey. Jom kita mulakan. Sedia. Mula. Yes. 3 cikgu dapat. Chris? Wah. Cikgu dapat 3. Chris dapat 2 saja. Chris dapat 2. Sama juga. Okey, okey. Bagus. Patutlah cikgu ni. Cikgu hebat. Okey, lagi satu pusingan cikgu. Boleh. Okay. Jom kita start pusingan seterusnya. Okey. Okey. Kita buat 3-3 semua masuk, yeah, ya. Okey, 3, 2, 1. Oops. Oops. Okey, tak apa. Okey. Wow! Chris. Chris dapat 2 saja. Chris dapat 2. Abang Khairul pun? 2. 2. Ada 2 juga. Cikgu ni. Cikgu dapat 3. Yeay! Okey, baiklah, tibalah masanya untuk pusingan terakhir. Pusingan terakhir. Pergerakan terakhir iaitu balingan aras tinggi. Okay. Betul. Okey, kita gunakan gumpalan kertas. Ya. Yang telah kita renyuk-renyukkan tadi ni. Okey. Kita baling dengan menggunakan aras tinggi. Okey. Okey. Semua sedia di rumah? Sedia. Okey, cikgu dan Abang Khairul dah sedia? Okey, 3, 2, 1. Oh, tidak berjaya nampaknya. Yeay, berjaya. Saya dapat 1. Saya pun dapat 1, cikgu. Khairul? Telur. Telur, tak apa. Tak apa, tak apa. Okey, jadi seri ya? Seri. Okay. Cikgu dengan Chris seri. Okey, kita lagi satu round, cikgu. Boleh. Jom. Okey. Okey, jadi yang untuk round terakhir ini, saya rasa macam inilah, cikgu. Winner takes all. Siapa yang menang sekarang, menang semuanya. Okey. Alright. Semua sedia? Murid-murid di rumah? Okey. Aras tinggi. Okey. 3, 2, 1. Oh, tidak berjaya. Kali ini Chris menang. The winner. Yeay. Thank you. Alright, terima kasih Cikgu dan Abang Khairul untuk aktiviti yang sangat seronok hari ini. Selepas melakukan aktiviti fizikal, sudah semestinya kita akan buat aktiviti penyejukan badan. Fungsi aktiviti penyejukan badan ini adalah untuk mengembalikan suhu badan kita ke paras yang normal. Baiklah, murid-murid, di rumah dah bersedia? Kita akan buat regangan bahagian tangan kita. Okay. Kita akan tolakkan siku arah kanan ke kiri. Okay, kita tolak dalam kiraan 30 saat. Okay, kita akan rasa ya, murid-murid di rumah, otot di bahagian siku kita tegang. Okay. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kemudian kita akan tolak siku kita bahagian atas seperti ini. Okey, dalam kiraan 30 saat. Mula. Okey, murid-murid rumah boleh ikut cikgu, Abang Khairul dan Abang Chris sama-sama. Lima, empat,
3, 2, 1. Okey, baiklah Chris, kita akan tukar tangan belah kiri pula. Okey, baiklah cikgu. Jom. Okey, kita tolak. Okey. Satu. Okey, baiklah. Kita akan tolak pula siku kiri kita ke bawah. Okey, dalam masa 30 saat. Mula. Chris, okey, Chris? Okey, cikgu. Khairul, okey? Okey, Khairul. Okey. Okey, tahan sikit, murid-murid ya. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, baiklah. Kita telah menjalankan aktiviti penyejukkan badan. Dan yang penting, terakhir sekali kita akan buat menarik dan juga menghembus nafas. Ah, yang itu penting, cikgu. Okay. Betul, Chris. Baiklah. Okay, jom kita mulakan sebanyak 3 kali. Untuk tarik dan hembus nafas yang ketiga, kita akan tahan dan hembus secara kuat. Okey, jom. Okey, jom kita mulakan. Tarik. Hembus. Okey, yang kedua. Hembus. Dan yang ketiga, kita tahan sikit, Chris. Ya. Dan kita hembus kuat-kuat. Okay. Baiklah. Sedia. Tarik. Tahan. 3, 2, 1. Yeay. Baiklah, tanya dan syabas kepada murid-murid semua yang berada di rumah. Dan cikgu, apakah mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan untuk senaman pada hari ini, cikgu? Untuk aktiviti hari ini. Ya, Chris. Yeah. Okey, murid-murid di rumah, untuk senaman kita iaitu aktiviti balingan pada hari ini, kita dapat banyak faedah dan juga keseronokan daripada aktiviti ini. Sebenarnya, aktiviti balingan ini dapat menguatkan otot-otot tangan kita dan akan membuat perkembangan motor kasar dengan lebih baik. Baiklah. Dengan itu, Abang Chris nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Khalis dan juga Abang Khairul. Dan juga tanya dan syabas kepada semua murid yang sedang menonton di rumah. Dan kita akan jumpa lagi hanya di Cergas, Didik TV, KPM. Bye! Bye.